Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Jadi kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana persiapan aku menuju Ramadan tahun ini. Tapi sebelumnya aku mau Shopee haul dulu. Dan ini aku beli food container gitu. Aku beli harganya Rp54.900 dan aku belinya di Blooming_deal. Nanti seperti biasa linknya aku taruh di description box. Dan ini aku beli dengan harga Rp54.900 tapi aku dapat 14 kotak gitu ya teman-teman. Nah ini aku kasih lihat ke kalian. Nah ini udah aku jejerin satu-satu dan aku mau hitung benar atau enggak kalau si food containernya ini tuh ada 14 piece seperti keterangan di bungkusnya gitu. Dan ternyata pas aku udah hitung benar ya teman-teman, ada 14 piece. Lanjut aku mau pasangin tutup-tutup dari food container ini. Nah ini udah pas tutup dan food containernya, masing-masing ada 14 piece ya teman-teman. Karena biasanya kalau aku beli food container gitu tuh kayak kurang satu gitu tutupnya, tapi kali ini enggak. Dan ini aku lagi cekin apakah plastiknya itu tipis atau enggak. Dan ternyata lumayan tebal ya teman-teman, gak gampang penyok-penyok gitu juga. Dan tutupnya juga rapet gitu ya. Nah setelah udah aku cekin satu-satu, lanjut aku mau cuci-cuci dulu aja food containernya karena aku mau gunain langsung juga buat aku taruh-taruh makanan di kulkas. Nah sekarang aku mau lanjut beresin belanjaan aku ini. Dan mohon maaf banget teman-teman, aku nggak videoin pas aku tadi belanja di supermarket karena keadaannya itu rame banget. Jadi aku takut kalau nanti aku videoin malah aku nggak konsen belanjanya, yang ada aku malah beli sesuatu yang sebenarnya aku nggak butuhin. Karena aku belanja di supermarket ini H-3 puasa gitu teman-teman, jadi kebayang banget ya supermarket tuh ramenya kayak gimana. Dan ini udah aku susun aku belanja apa aja. Tapi aku mau ingetin di sini, aku niatnya nggak ada bermaksud untuk pamer atau ria dengan apa yang aku beli ini. Di sini aku hanya bikin video gimana caranya aku nyusun makanan-makanan aku dan aku naroknya di mana, dan plus persiapan aku menjelang Ramadan tahun ini. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Seperti biasa kalau misalkan aku belanja ke supermarket gitu, aku pastiin aku selalu catat apa aja yang aku butuhin. Jadi kalau misalkan aku udah sampai itu, aku langsung fokus apa aja yang mau aku beli. Karena terus terang aja kemarin itu banyak banget promosi dan banyak banget diskonan gede-gedean teman-teman, jadi aku takut aku hilaf. Makanya aku langsung ambil apa aja yang aku butuhin. Dan ini aku beli barang-barang hanya untuk persiapan 1-2 minggu aja, jadi aku nggak terlalu belanja yang banyak-banyak karena takut mubazir juga. Jadi tips aja buat kalian, kalau misalkan kalian mau belanja, pastikan catat dulu ya kebutuhannya. Karena kalau udah di supermarket itu pasti ada diskon atau promosi gede-gedean dan kalian tuh bisa hilaf kalau nggak dicatat dulu. Dan ini aku sekarang lagi susun makanan-makanan yang tadi aku beli ke dalam kitchen set. Karena aku nggak ada tempat penyimpanan yang lain selain kitchen set, jadi aku taruh aja di sini. Dan itu food containernya juga udah kering, jadi aku taruh di atas. Nah ini barang-barang yang udah aku susun di kitchen set seperti ini ya, kalau dilihat dari dekat teman-teman. Nah ini dia hasil belanjaan aku dari pasar, karena kemarin itu aku belum belanja untuk lauk pauknya. Tapi ini sebenarnya yang belanja itu mama mertua aku. Aku minta tolong ke mama mertua karena aku tuh gak bisa belanja di pasar. Bukan gak bisa belinya, tapi aku gak bisa tawar-menawarnya. Karena niat hati mau ngehemat, aku tuh malah jadi boros gitu teman-teman. Jadi karena mama mertua mau belanja juga tadi pagi, jadi aku sekalian minta tolong untuk nitip belanjaan. Dan titipan belanjaan aku nggak banyak juga ya teman-teman.
Lanjut, aku mau langsung bersihin lauk pauknya. Di sini aku pesen ayam gitu, teman-teman. Ayamnya sekilo aja karena untuk 1 sampai 2 minggu ke depan, dan paling aku cuman mau diungkep aja ayamnya dan mau ditambahin kelapa gitu, jadi kayak ayam serundeng gitu. Soalnya suami aku juga kalau untuk makan sahur dan berbuka itu dia enggak suka yang ribet-ribet. Jadi ya udah aku masak yang simpel-simpel aja. Dan ini juga aku pesen tahu goreng gitu, dan sekarang aku mau cuci. Dan nanti tengahnya itu aku mau belah karena mau aku masukkan tumis toge gitu ya. Dan biasanya di tradisi keluarga aku itu kalau kita berbuka puasa jarang banget makan kolek ya teman-teman. Tapi biasanya itu makan buras atau lontong isi, dan temennya itu gorengan. Gorengannya itu seperti ini, tahu isi atau bakwan jagung. Kalau tradisi di keluarga kalian gimana nih berbuka puasanya? Komen di bawah ya. Sekarang aku mau bersihin atau mau cuci sayur toge ini sampai bersih. Dan nanti mau aku tumis juga untuk isian si tahu goreng tadi ya. Dan ini aku juga beli tempe, ini tempenya mau aku bagi dua aja. Yang setengahnya nanti bakal aku simpan untuk dimasak dengan menu yang lain. Nah yang setengahnya ini aku mau diungkep juga nanti barengan sama ayam. Dan ini aku potongnya juga gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga, karena nanti takutnya kalau pas diungkep dia takut hancur kalau terlalu kecil. Jadi aku sedang aja potongnya segini. Nah ini yang terakhir, aku mau bersihin jagung. Seperti tadi yang aku bilang, aku mau bikin bakwan jagung. Dan ini aku beli jagungnya 1 kilo aja. Dan di pasar daerah rumah aku, kalau jagung itu 1 kilonya harganya 7.000 ya. Nah karena bahan-bahannya udah beres semua, udah bersih dan udah aku cuci, sekarang aku mau bikin bumbu untuk ungkep ayam dan ungkep tempe. Lalu aku juga mau bikin bumbu untuk perkedel jagung dan tahu isi toge itu ya. Untuk bumbu-bumbu yang aku pakai ini gak aneh-aneh sih teman-teman, yang standar aja. Nanti aku tulis bahan-bahannya di layar ya. Untuk bumbu ungkep ayam dan tempe, aku blender aja biar halus. Sedangkan untuk bumbu bakwan jagung dan tahu goreng isinya, aku ulek aja karena aku pengen masih ada tekstur bawang dan cabenya gitu. Dan ini bumbu ungkep dan bumbu untuk tumisannya juga udah siap. Sekarang aku mau langsung mulai masak aja. Pertama aku mau masak ungkep ayamnya dulu. Dan gak lupa aku mau tambahin si kelapa parutnya. Dan jangan lupa juga tambahkan garam dan penyedap kaldu ayam. Lalu untuk isian dari tahu gorengnya, di sini aku cuman tumis cabenya aja. Kalau udah matang dan bau langunya sudah hilang, masukkan langsung toge dan air secukupnya. Dan jangan lupa juga tambahkan kaldu jamur. Aduk-aduk sampai rata, lalu koreksi rasanya. Dan kalau togenya sudah layu, langsung aja diangkat. Nah ini ayamnya juga udah matang, tinggal mau aku angkat aja. Dan kalau udah mateng, aku mau langsung masukin si tempenya dan diungkep juga. Nah ini dia menu untuk Ramadan tahun ini di keluarga aku. Alhamdulillah walaupun sederhana dan seadanya, yang penting kita harus tetap bersyukur ya teman-teman.
karena banyak banget saudara-saudara kita yang masih kekurangan di luar sana. Dan semua lauk pauk dan bahan makanan udah aku masukin juga ke food container. Walaupun dicampur pakai food container aku yang lama karena tempatnya juga kurang pas buat sebagian bahan makanan, tapi nggak apa-apa. Yang penting semua makanan tertata rapi di kulkas. Oh iya, bumbu seperti daun bawang, jahe, kunyit, lada, dan salam sereh bakal aku masukin ke freezer biar awet dan gak cepet layu. Kolang kaling juga aku rendam pakai air agar gak basi, dan bakwan jagung juga udah aku tambahkan cabai yang tadi aku ulek dan daun bawang yang banyak supaya makin enak. Oh ya, tambahan tips buat kalian, kalau mau bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan lainnya awet, di bagian bawah food containernya tambahkan tisu ya, jadi nggak cepet basah dan nggak cepet layu. Lanjut, aku mau langsung tutup aja food containernya, dan pastikan food containernya itu ditutup dengan rapat ya, jangan sampai ada udara yang masuk. Jadi segitu aja dulu video dari aku kali ini. Sekali lagi ya teman-teman, aku gak ada niat untuk pamer atau ria dengan apa yang aku beli, karena ini benar-benar video tentang persiapan bahan makanan keluarga aku menyambut bulan Ramadan. Semoga video aku bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku ini, tolong di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga follow IG aku @deriibun. See you in my next video. Wassalamualaikum.